baik kawan, tetap ikuti terus caranya. Saya akan memaking bahan dongkelan yang akan saya kirim. Dan saut kelapanya harus menutupi semua akar, teman-teman. Harus menutupi semua akar yang ini, yang besar. Dan ada juga karakter yang serabut yang akan saya tutup. Dan sekarang saya menggunakan karung lagi, teman-teman, untuk keluarnya supaya lebih aman.
Nah, kita mau.